Halo semua, selamat datang di channel Ngopi Break. Di video ini saya mau membagikan pengalaman konsumsi bahan bakar Honda Vario 125 2024. Honda sendiri mengklaim konsumsi BBM Vario 125cc mencapai 51,7 km per liter. Angka ini diuji oleh Honda menggunakan metode WMTC atau World Motorcycle Test Cycle, Euro 3, dan fitur idling system dalam kondisi aktif. Wow, fantastis ya guys ya. 51,7 km per liter itu angka bagus buat ditempel di iklan Honda. Untuk kelas motor Matic, 125cc pencapaian segitu adalah hal yang menggiurkan di kelasnya. Lalu, bagaimana jika Honda Vario 125 2024 ini dites menggunakan metode point of view pengguna biasa di sebuah kota kecil Indonesia dengan keberagaman medan jalan yang dilalui sehari-hari? Pertama, saya isi full tank BBM. Saya isi pertama untuk menyesuaikan kompresi 11 banding 1 untuk si Vario 125 ini. Kilometer motor yang tertera di angka 551 km. Saya gunakan motor untuk kegiatan sehari-hari melalui berbagai macam jalan seperti jalan aspal mulus, jalan tanjakan dan turunan, bahkan jalan yang cukup unik bergelombang khas di negara kita. Kombinasi berbagai kecepatan saya pakai, tapi cenderung lebih banyak santai saja. Pemakaian gas saya atur ramah, biasanya stabil di kecepatan 50 km per jam untuk kondisi jalan lancar. Pemakaian sebisa mungkin normal sesuai aktivitas sehari-hari saya. Tidak ada yang dibuat-buat agar saya pun dapat gambaran angka berapa sih kebutuhan biaya minum si Vario ini sehari-hari. Nah, setelah beberapa hari, tepatnya tanggal 19 Juli tadi siang, saya isi full tank lagi. Dan ternyata total BBM yang terisi mencapai 4,53 liter dan angka kilometer yang tertera sudah mencapai 743 km. Dengan kata lain, konsumsi BBM Vario 125 saya sebanyak 4,53 liter untuk menempuh jarak 192 km. Angka 192 km didapat dari kilometer yang menunjukkan di angka 743 saat saya isi full tank terakhir dikurangi saat saya isi full tank pertama di kilometer 551. Jadi, 743 dikurangi 551 sama dengan 172. Jadi dapat saya hitung 192 dibagi 4,53 sama dengan 42,38. Dengan kata lain, rata-rata pemakaian konsumsi BBM harian saya di angka 42,38 km per liter. Berbanding dengan klaim Honda yang mencapai 51,7 km per liter, ya cukup lumayan ya perbedaannya. Terlepas dari metode yang dipakai Honda, ya kita kan pakai motornya buat di dunia real ya, bukan di dunia WMTC. Tapi angka 42,38 km per liter buat saya sudah cukup ya untuk motor Matic. Masih masuk akal lah ya. Ini angka yang saya dapat untuk keseharian saya ya guys. Tentu akan berbeda pula dengan yang lain, tergantung dengan kondisi motor dan gaya berkendara masing-masing. Oke, akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya guys. Ciao!